Halo guys, kembali lagi di channel Loge Bosku. Dan kali ini saya mau bikin vlog miniatur line array 3 inci double tanpa tweeter ya guys, tanpa tweeter. Dan untuk alat dan bahannya ini saya pakai alat-alat manual saja ya guys, manual atau yang cukup sederhana saja. Ini ada gergaji potong biasa, palu, ballpoint, penggaris biasa, gergaji ukir atau gergaji pentang buat ngelubangin ya guys, kemudian tang penggaris siku guys. Dan untuk bahannya ini saya pakai multiplex setebal 6 mili ya guys. Nah seperti ini multiplexnya, untuk 3 inci sudah lumayan kuat guys. Dan untuk bahan yang lainnya ada lem kayu dan paku ya guys. Pakunya paku kecil atau paku bangkia. Nah seperti itu, pakunya paku yang paling kecil itu guys. Nah seperti itu untuk alat dan bahannya ya guys. Nah untuk ukurannya nanti bakal saya sebutkan kalau boxnya sudah jadi ya guys, biar lebih gampang dimengerti dan dipahami guys. Oke, dan sebelumnya jangan lupa dukung terus channel Bosku ini dengan cara subscribe, like dan share videonya ke sosial media yang kalian punya ya guys, biar makin semangat buat konten-konten tentang miniatur box sound system seperti ini atau box sound system guys. Oke, terima kasih guys. Oke, kita lanjut saja untuk proses pembuatan box miniatur line array double tanpa tweeter ini guys. Yo,
Oh guys, untuk Bocklane Array double tanpa tweeternya sudah selesai ya guys. Dan seperti ini hasilnya. Dan ini saya kasih bracket-bracketan ya guys, dari multiplex juga. Ini juga flying bar dari multiplex juga, flying barnya. Nah seperti ini saya buat dua box. Ini untuk lubangnya bisa dikasih 3 inci double atau 3 inci plus tweeter juga bisa ya guys. Ini, nah seperti ini. Dan untuk ukurannya ya guys, bisa kalian simak saya sebutkan untuk ukuran box 3 inci seperti ini guys, Bocklane Array ya guys. Nah untuk panjangnya ya guys, nah dari sini sampai ke sini, nah bagian dalam ya guys, dari sini sampai ke sini ini 20 cm ya guys, 20 cm. Nah 20 cm ini juga sama ya guys, papan buat speakernya dari sini sampai ke sini 20 cm. Nah kemudian untuk lebar ke belakangnya ini 15 cm ya guys. Nah dari sini sampai ke sini 15 cm. Nah kemudian untuk papan speakernya ini kurang lebih 9,5 cm dari sini sampai ke sini. Nah untuk jarak papan speaker dari depan sampai ke papan speaker ini 2 cm. Nah untuk bagian samping, untuk bagian samping yang bagian ini, nah ini dari sini sampai ke depan ini 15 cm, sama dengan yang ini 15 cm. Kemudian untuk lebar ya guys, lebar bagian depan, nah bagian sini dari sini sampai ke sini ini 12 cm ya guys. Oh maaf, ini 11 cm dari sampai dari depan sini sampai ke sini ini 11 cm. Nah dari sini sampai ke sini 11 cm. Itu bagian belakang. Nah bagian belakang dari sini sampai ke sini ini 8 cm ya guys, 8 cm. Jadi 11 cm kita kurangin 1,5 cm, sini kita kurangin 1,5 cm, ini juga kita kurangin 1,5 cm, kemudian ditarik garis seperti ini guys, biar mengerucut seperti ini. Nah mengerucut. Untuk bagian belakangnya ini menyesuaikan saja ya guys. Nah untuk lebarnya sama ya guys, 20 cm. Nah dari sini sampai ke sini 20 cm. Kemudian kita kurangin untuk lebarnya ini, kita kurangin 2 ketebalan triplek. Ini tadi 8 cm, kita kurangin 2 ketebalan triplek biar masuk seperti ini. Nah untuk flying barnya seperti ini, custom saja ya guys. Nah, flying bar atau bracket-bracketannya seperti ini. Nah untuk pembagian speakernya ini kita bagi setengah saja, ini papan ini 10 cm, bagian sini juga 10 cm, seperti itu guys. Nah untuk variasi sampingnya ini juga selera saja ya guys, custom saja. Oke seperti itu untuk detail ukuran Bocklane Array 3 inci double tanpa tweeter atau single plus tweeter guys. Oke. Dan semoga bisa menjadi referensi buat kalian yang mau membuat box seperti ini, dan semoga bermanfaat guys. Oke, dan sebelumnya jangan lupa dukung terus channel Logo Bosku ini dengan cara subscribe, like, dan share videonya ke sosial media yang kalian punya ya guys, biar makin semangat buat konten-konten tentang miniatur box sound system seperti ini atau box sound system guys. Oke, terima kasih guys. Here we go.